Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi dalam Depo Siswa. So, pada hari ini kita teruskan minggu keempat bersama student-student saya memperkenalkan menu-menu mereka. So, hari ini menunya agak simple yang akan dipersembahkan oleh student saya yang berasal daripada Sarawak, iaitu Kin. Saya saksikan bahan-bahan. Okey, sekarang kita perkenalkan bahan-bahan untuk membuat spaghetti chicken bolognese. Okey, silakan. So ini sos tomato yang untuk buat pasta. Yang ni bawang besar, tomato. Two mushroom, button mushroom. Button mushroom ni chop garlic dengan ni ayam. Ada sedikit parsley dan juga minyak yang kita gunakan ya. Dan juga air, beserta air. So jadi nanti kita akan chop dulu Holland onion ni kita akan chop dulu untuk make sure texture dia halus pada sos kita. Okay, jadi kita terus ke dapur untuk memasak. Masukkan minyak panas dulu ya. Lalu kita masukkan garlic dan juga onion. Kita juga akan gunakan sedikit mixer, terutama Italian herbs. Okay, kita letak mixer. Dan juga sedikit mushroom. Optional lah kalau nak rasa daging dia banyak, boleh taruh mushroom ni. Thank you.
tunggu dia sedikit pekat dan juga mendidih, dan kita boleh angkat sos kita tadi. Dengan juga sedikit parsley di dalam sos kita. Okay, nampaknya setelah pun masak. So, macam mana Kim? Dah masak ke belum? Dah, dah masak. Okay, sudah dah masak. Kita akan hidangkanlah bersama spaghetti yang kita dah sauté dengan garlic dan juga chop parsley tadi. Okay. So, kita tuangkan dia di atas. Okay, inilah dia. Kalau nak garnish, kita boleh garnishkan dia dengan parsley ataupun sepatutnya kita ada letak cheese, tapi sebab cheese ni habis, so macam ni je lah yang kita dapat buat. So ni tadi spaghetti bersama chicken bolognese. Thank you.